الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيان Jika engkau menemukan satu zaman Orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere Miskin-miskin Penggembala ternak Saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal Membeli sepatu untuk membungkusi kaki Telanjang kaki dan telanjang dada Ya tatawaluna fil bunyan Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi jika zaman itu sudah engkau temukan maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat 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 dekat ini hadis sahih muslim di dalam hadis imam Ahmad Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah Siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud? Ya Rasul. Jawaban Rasulullah, Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realitah dulu jazirah arab satu saja namanya jazirah arab negeri yang gersang tandus gurun sahara yang luas tidak punya harapan dan tak punya masa depan miskin dagang kecil-kecilan juga ada usaha bertani dan beternak semampunya miskin tapi saat minyak bumi ditemukan Saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah 180 derajat, berubah menjadi negara petrodolar yang sangat melimpah kekayaan dan hartanya. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri, pecah dari Jazirah Arab menjadi tujuh negara Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Lihat, jazirah Arab yang dulu miskin, hari ini menjadi negara petrodolar, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja yang terdekat dengan kita, Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram, Masya Allah, gedung-gedung tinggi, bukit-bukit sekitar Masjidil Haram diratakan dengan tanah lalu diganti dengan gedung-gedung super mewah mencakar langit yang membuat terbelalak seluruh mata-mata yang ada di dunia lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada Ka'bah hanya satu titik hitam di bawah selangkangan tower zam-zam yang sangat perkasa lihat sekitar masjid Nabawi hotel-hotel bintang 5 dibangun seperti akan menenggelamkan masjid Nabawi lemes Masjid Nabawi di tengah-tengah hotel-hotel tinggi yang besar Madinah al Munawarah berubah menjadi negeri, menjadi kota yang menakjubkan pergilah ke Riyadh kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab karena kota itu telah disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya silahkan datang ke Taif Negeri Tandus penuh dengan bebatuan dan cadas bukit-bukit. Apa yang dibuat di Taif sekarang disulap kaum Muslimin. Silakan lihat ke Jeddah, pusat perdagangan Timur Tengah di Jeddah hari ini ya Allah ya rob seperti di Eropa. Hamba-hamba Allah. Sekarang kita lihat kepada negeri Arab lainnya, Kuwait. Ada yang punya rezeki, mampirlah lihat kota besar Kuwait ya Arab. Minder kota-kota yang ada di Eropa bila melihat kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait. Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Subhanallah, berbagai macam jenis dan model gedung-gedung terbaru bermunculan di sana. Saling berlomba mana yang paling tinggi? Lihat Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Kebanggaan dunia pada hari ini, bahkan gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai Namanya Buruj Khalifa Tingginya 828 meter Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi dah selesai di Arab? Tidak Saat ini sedang berlangsung tahun yang keenam pembangunan Gedung yang direncanakan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai Dimana? Di mana? Di Jeddah, di tepi Laut Merah Gedung ini disebut dan dinamakan dengan Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 km. Diperkirakan selesai tahun 2018. Paling cepat. Menghabiskan dana 140 triliun. Dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Masya Allah. Ia tatawaluna fil bunyan. Mereka dulunya miskin. Penggembala ternak tidak beralas kaki bertelanjang dada tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat sangat dekat. Tanda yang tidak terbantahkan. Fakta yang sudah kita temukan telanjang mata di depan mata kita. فباي الاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام